بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله سغلا بوجي ملك الله سبحانه وتعالى نحمده ونستعينه ونستغفره كتا سنانتياسا مموجي الله سبحانه وتعالى Memohon برطلان hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat, bersandar dan menyerahkan semua urusan kita. Berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd para jemaah sekalian kita melanjutkan bahasan kita di dosa-dosa besar dosa besar yang ke 55 tentang menyembelih kepada selain Allah menyembelih kepada selain Allah. Seperti seseorang mengatakan ketika dia menyembelih untuk penghuni lembah ini, umpama. Jadi ini bahasan tentang menyembelih kurban atau binatang yang lain seperti sapi, kambing, bisa juga ayam kerbau melakukan penyembelihan itu tetapi niatan dia dalam melakukan penyembelihan itu bukan kepada Allah dan bukan karena Allah tetapi dia melakukan penyembelihan bisa jadi untuk si wali fulan mbah fulan kiai fulan atau melakukan penyembelihannya untuk penghuni lembah ini, penguasa lembah ini, atau melakukan penyembelihan untuk penguasa gunung, penguasa lautan, dan sebagainya. Ini yang dikenal dengan fenomena di masyarakat kita yang disebut dengan istilah apa apa jemaah sesajen atau sesaji laut atau istilah lain atau model yang lain adalah sedekah laut atau di wilayah tertentu ketika mereka panen mereka memberikan sesaji itu kepada penguasa alam Fokus dari bahasan ini berkaitan dengan sembelihan, sama pula selain dengan sembelihan seperti hasil panen tadi. Itu mereka takut gunungnya meletus, akhirnya mereka memberikan seekor kerbau atau sapi yang mereka sembelih untuk gunung ini, penguasa gunung ini lalu mereka menyembelih bisa jadi kepalanya saja yang dikasih atau utuh dan dilempar ke kawah gunung itu atau menyembelih seekor binatang lalu diberikan kepada lautan itu atau ke mata air ya takut mata airnya kering Akhirnya, mereka melakukan ritual penyembelihan binatang. Untuk itu, nah, ini fenomena ini sebetulnya bukan hal yang baru, tapi ini sudah ada sejak zaman dahulu. Mereka melakukan penyembelihan ini untuk sesembahan-sesembahan mereka di zaman jahiliyah dulu, sebelum ada istilah. ...negeri Indonesia, atau Batavia, atau sebagainya. Ini sudah ada dari zaman kaumnya Nabi Nuh... ...alaihissalat wassalam. Dan berkembang terus sampai pada akhirnya... ...Islam datang dan Rasulullah s.a.w. menghapus semua bentuk ini. Sebetulnya para Nabi dan Rasul pun dari zaman dahulu sudah mengingatkan kaumnya. Seperti kaum Nabi Musa menyembah sapi. Dan kaum yang lain memberikan sesaji dan sebagainya. Intinya syariat Islam mengajarkan kita apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Kita ini tidak boleh melakukan ibadah wama umiru tidak boleh melakukan ibadah apapun tidak diperintahkan tidak disuruh untuk melakukan ibadah apapun kecuali ibadah yang kami laku yang kita lakukan ini hanya karena Allah dan untuk Allah semata artinya pada aslinya ibadah ini haram untuk dilakukan. Enggak boleh kita melakukan satu bentuk apapun yang dianggap itu sebagai kebaikan atau mendatangkan kebaikan atau menghindar diri dari keburukan. Tidak boleh kita lakukan. Kecuali kita melakukan itu hanya karena Allah baru boleh. Alalillah dinul khalis. Agama yang suci, bersih, murni, keikhlasan. Inilah hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, apapun bentuk dari ibadah, apapun bentuk perilaku yang dilakukan oleh seorang Muslim, dan perbuatan dia dilakukan dalam konteks ingin mendapatkan kebaikan dunia akhirat, dalam konteks ingin terhindar dari keburukan. Maka semua itu harus diikhlaskan karena Allah semata. Ini kaidah utama fahami ini. Ya. Penyembelihan itu bagian dari ibadah. Bukan sekedar budaya. Tapi ini ibadah. Karena seseorang membeli binatang ternak. Lalu dia sembelih. Untuk apa? untuk apa? Enggak luput dari dua kemungkinan. Si fulan, Bapak fulan membeli seekor kambing. Buat apa, Pak? Beli kambing mau saya sembelih. Tujuannya apa dia menyembelih kambing ini? Enggak luput dari satu dari dua kemungkinan. Pertama, untuk apa? Makan-makan. Enggak, besok di rumah ada pertemuan keluarga pada pengen makan kambing. Oh, ini anak saya sunatan. Oh, ini buat makan-makan sama teman-teman keluarga. Boleh enggak? Eh, ya, lah buat makan-makan. Enggak -makan. apa-apa. Kemungkinan yang kedua... Buat apa Pak beli kambing buat saya sembelih? Wah makan-makan dong. Oh enggak. Ini saya punya saudara tinggal di bantaran kali. Ya, dia pengen nyembelih kambing agar rumahnya enggak longsor. Ayo Pak. Sama-sama beli kambing. Bapak A beli kambing untuk makan-makan. Bapak B beli kambing untuk disajikan kepada sungai, kali, gunung, laut, dan sebagainya. Mana yang boleh? Tentu yang makan-makan, Pak. Yang kedua, apa? Nah, inilah yang masuk kategori apa? Berarti apa? Berarti dia melakukan itu dalam konteks apa? Ingin mendapatkan kebaikan dan ingin terhindar dari sebuah keburukan dengan penyembelihan dan diniatkan kepada selain Allah berarti konteks yang dia lakukan itulah namanya ibadah faham alur berfikirnya inilah yang disebut dengan ibadah pak nah ketika ini bernilai ibadah dan diniatkan bukan kepada Allah untuk si fulan, untuk ini dan itu berarti dia terkena dengan namanya apa? beribadah kepada selain Allah. Namanya syirik, menyekutukan Allah. Syirik besar. Kalau ada orang mengatakan walaupun itu sosok kiai umpama orang sedekah kok dilarang. Kan gitu kan? Itu bagian sedekah. Ya, itu sedekah. Memang sedekah, tapi sedekah yang bukan berpahala. Tapi sedekah yang bernilai apa? Syirik. Ya. Kalau Anda ingin bersedekah bernilai pahala, belilah seekor sapi. atau kambing sembelihlah potong-potong bagi kepada fakir miskin. Baru ini sedekah bernilai apa? Pahala apa? Kalau bernilai pahala dan ikhlas karena Allah, pasti akan mendatangkan apa? kebaikan dan akan terhindar pada dirinya apa? keburukan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan dalam kitab al-wabilus sayyib sodaka ikhlas karena Allah itu mampu menjauhkan dari diri pelakunya berbagai macam keburukan bahkan bisa menjauhkan dari diri pelakunya berbagai macam penyakit itu termasuk keburukan jadi kalau seseorang bersedekah menyembelih ikhlas karena Allah maka ibarat Sekali mendayung, seribu pulau terlampaui. Tapi, kalau dia menyembelih, diniatkan bukan karena Allah kepada yang lain, maka sekali mendayung, ditelan ikan hiu jamaah. Faham? Nah, inilah kenapa masalah ini dikategorikan ibadah. Ini ibadah, bahkan. Menyembelih, menyebut nama bukan karena bukan nama Allah. Bismillah, dia tidak menyebut nama Bismillah, tapi demi siapa? Demi penghuni lembah ini, niat dalam hatinya. Demi penghuni lembah, demi ini, demi ini, biar kita diberikan keselamatan, kesejahteraan, dan sebagainya. Maka, ini kategorinya syirik. Allah mengatakan, "Fasholli lirabbika apa? Wanhar. Salatlah kamu dan lakukanlah sembelihan lirabbik karena untuk Zat yang telah menciptakan dan ngasih rezeki kepada kalian. Kalau kalian lakukan ini, inna a'tainakal kautsar. Nanti saya kasih kamu apa? Surga." Kamu bisa duduk di lembah Kautar bersama Rasulullah SAW. Mau? Kalau anda mau sholatlah dan lakukan sembelihan. Karena Allah, bukan karena sifulan dan bukan karena tempat-tempat itu. Ini masalah krusial dan ini kategorinya syirik besar jemaah. Kategorinya syirik. Syirik besar itu apa? Menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Murtad. Kalau ada yang melakukan penyelebihan dengan model begini. Keluar dari Islam, syirik besar. Artinya apa? Artinya seluruh ibadah yang dia lakukan akan menjadi gugur dan sia-sia. Walaupun dia haji setiap tahun, jemaah. Walaupun dia sholat malam setiap tahun rajin puasa sunnah semua akan hilang lenyap dengan dia menyembelih bukan karena Allah. Artinya dia akan kekal masuk neraka selama-lamanya. Ini syirik besar. Sangat berbahaya. Na'udzubillah. Di sini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi pada surat Al-An'am ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam alaih wa innahu Jangan memakan sembelihan yang tidak disebut nama Allah. Itu kefasikan. Artinya apa? Satu, larangan untuk menyembelih bukan karena nama Allah. Dilarang. Apalagi menyebut namanya nama wali atau siapa yang dianggap wali atau tempat yang dianggap keramat bisa mendatangkan kebaikan dan terhindar buruk. Wah ini lebih parah lagi. Lalu kalau ada orang melakukan itu, andai ada orang melakukan itu. Boleh nggak kita memakan sembelihannya, boleh jamaah, eh? Boleh enggak? Enggak boleh. Apa dasar hukumnya? ini ayat ini Al-An'am ayat 121. Wala taqulu jangan kamu makan. Tuh, oh, jelas kan? Jangan kamu makan. Berarti yang dimaksud dengan makanan ini apa? sembelihan. Tapi kalau di situ ada kue-kue, termasuk sembelihan bukan? Bukan. Tapi alangkah baiknya jangan dimakan semua sekalian sudah. Daripada daripada mendingan kita buang semuanya. Kan gitu kan? Ya, faham sampai sini? Kemudian, ini unik: masyarakat zaman sekarang, lautnya pasang, banjir, gunungnya meletus, dan sebagainya. Eh, malah justru mereka ngapain? Malah syirik kepada Allah, justru malah syirik, Pak. dahulu orang jahiliyah ini jahiliyah dulu penyembah berhala apa yang terjadi dengan mereka ketika mereka berada di sebuah lautan lalu ombak itu tiba dan ombak itu besar apakah mereka minta perlindungan kepada Lata, Uzza, Manat kepada berhala-berhala mereka tidak jemaah Anda tahu kisah masuk Islamnya Ikrimah Putra Abu Jahal. Pernah dengar? Ikrimah itu putranya Abu Jahal. Darahnya dihalalkan oleh Rasulullah SAW. Ketika penaklukan kota Makkah, diambil alih Makkah oleh Rasulullah SAW dari kekuasaan orang-orang musyrik penyembah berhala. Di tahun ke-8. Maka dikuasai lagi oleh Rasulullah SAW dibersihkan dari syirik, Rasulullah SAW mengatakan, bunuh fulan dan fulan dan fulan. Ada empat orang disebutkan oleh Rasulullah SAW, disuruh membunuh oleh Rasulullah SAW dimanapun kalian menemukan dia. Bunuh dia. Termasuk dari empat orang ini, Ikrimah putranya Abu Jahal. Kalau kalian ketemu Ikrimah, nggak usah dibawa-bawa kemari. Bunuh dia di mana Artinya ini bukan orang biasa, ini ber, berbahaya nih orang. Lagi kelima, ringkas cerita kabur. Kabur, nyebrang, ke negeri seberang. ke Habasah. Berarti harus lewat laut. Kan gitu kan, laut merah. Di tengah perahunya itu, di tengah laut, ombak besar yang luar biasa. Lalu, awak kapal semua mengatakan, "Marilah kita berlindung kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi yang berikan rezeki kepada kita." Sontak, Ikrimah mengatakan dalam benaknya, "Berarti berhala-berhala yang saya sembah selama ini gak bisa nolong saya, gak bisa nolong saya. Ini benar apa yang dikatakan oleh Muhammad." Kalau gitu saya mau pulang, balik deh. Saya mau menyelinap, gimana caranya saya ketemu sama Muhammad. Nah, saat itulah Ikrimah bin Abu Jahal masuk Islam Jemaah. Dan ini disebutkan di beberapa ayat di dalam Al-Quran. Contoh, di surat Yunus ayat 22 Hatta idha kuntum fil -fulki, ketika kalian berada di sebuah kapal, wajarai nabihim birihin tayyibah, lalu ada angin baik yang berhembus sepoi-sepoi. Wafarihu bima ja'adhum, wafarihu biha. Mereka senang berlayar dengan air angin sepoi-sepoi, kan enak Pak ya. Tiba-tiba, ja'adhum rihun asif, tiba-tiba datang angin kencang diikuti oleh apa waja'ahumul mauju kulli makanin tiba-tiba ombak besar ada di sekitar mereka wadhannu annahum ukhithu tabihim. mereka yakin ombak ini akan menguasai mereka apa yang terjadi da'awullaha mukhlisin alahdin saat itulah mereka meminta berdoa, beribadah hanya kepada Allah ikhlas. Lain anjaitana min hadihi Kalau kita selamat dari ombak ini, kami akan menjadi hamba Allah yang bersyukur. Apa yang terjadi? Lalu Allah mengatakan di surat Al-Ankabut ayat 65, Fa'idha rakibu fil fulki. Ketika mereka berada dalam sebuah lautan. Da'awullaha mukhlisin ala Mereka beribadah, berdoa, ikhlas hanya kepada Allah. Falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun. Ketika Allah selamatkan mereka di daratan, justru mereka berbuat syirik. Ini siapa yang dikisahkan oleh Allah di dalam ayat ini? Orang-orang musyrik zaman dahulu, tapi orang sekarang apa yang terjadi jamaah? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Inna Lillahi wa Inna Ilahi, dalam kondisi bencana, eh malah pergi kemana? Penguasa lembah. Biar enggak terjadi bencana lagi, ayo kita nyembelih kerbau dan sapi lalu kepalanya kita berikan pada itu biar nggak meletus lagi. Berarti siapa yang lebih jahiliyah jemaah? Hah? Siapa yang lebih syirik? Ini nyata jemaah. Justru dalam kondisi sulit mereka malah tambah jadi syiriknya. Falahawla wala quwata illa billah. Jadi ini bukan hal yang baru, ini sudah warisan dari zaman zaman dulu. Kalau istilah sejarah bahasa Indonesia, sejarah Indonesia dibilang ini zaman batu pembodohan ini. <laughs> ya. Jadi ini syirik besar jemaah. Ya, bukan sekedar dosa besar saja. Kemudian Imam Az-Zahabi asy menyebutkan hadis kisah Alak bin Abdurrahman dari ayahnya Abdurrahman dari Hani Hani ini mantan budak yang dibebaskan oleh Ali bin Abi Thalib. Mengatakan, "Ya Hani, madza yaqulun nas?" Hani, Orang-orang ngomong apa tentang diri saya? Kata Ali bin Abi Thalib. anna indaka ilman min Rasulillah la Mereka mengatakan bahwasanya engkau wahai Ali bin Abi Thalib punya ilmu khusus. Alah, ini cerita lain lagi nih, Pak. Mereka mengatakan kamu wahai Ali bin Abi Thalib memiliki ilmu khusus yang diajarkan Rasulullah SAW kepada kamu secara khusus yang tidak diketahui oleh orang lain dan sengaja kamu sembunyikan ilmu khusus itu. Ada nggak keyakinan itu zaman sekarang? Eh? Ada yang mereka sebut dengan istilah apa? Wali majdub alias wali gendeng. Tingkatan wali gila, kalau sudah tingkatan wali tinggi, artinya apa? Sudah tinggi, sudah walinya, berarti itu gendeng jamaah. majdzub itu gendeng, artinya paham. Saya pakai bahasa Surabaya biar mantep. Ya, yeah. <laughs> stafirlah. ada saya beli makanan di pinggir jalan. Dia bilang, Habib ya? Terus dia cerita, saya ziarah ke tempat Habib Fulan. Yang di Sidoarjo itu, yang di Mojokerto. Ya. Saya sampai ke situ, ben, saya diludain sama dia. Nah, yang waras kamu apa dia? Maksudnya, salahnya sendiri kamu nemui wong gendeng saya bilang. Orang gila dibilang wali, gimana cara? Lihat ini jemaah. Dengan dalih dia punya ilmu khusus yang tidak dimiliki oleh orang awam. Apa iya Islam begini? Coba pakai pikir, pakai akal sehat. Apa yang terjadi dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika dikasih tahu itu? Fastakhraja Aliun min fiha. Lalu Ali bin Abi Thalib mengeluarkan secarik kertas dari pedangnya. Jadi pedang itu kan ada sarungnya. Dikeluarkan dari sarung pedangnya situ. Secari kertas. Isi kertas itu apa? Hada ma sami'tuhu min Rasulillah sallallahu Ini yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, yang saya dengar isinya. Apa itu isinya? La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Dilaknat, enggak dikasih rahmat. Berarti masuk neraka. Kemudian waman tawalla ghayra mawali dan orang yang loyal bukan kepada majikannya. Ini masalah perbudakan, biar kita enggak usah dibahas. Wala anallahu al'aqali walidayhi Allah melaknat orang yang durhaka sama orang tuanya. Enggak bakal hidupnya bahagia karena Allah tidak akan ngasih rahmat sama dia. Wala anallahu muntaqisa Allah melaknat orang-orang yang mengurangi batas-batas tanah. Nah, ini yang pertemuan berikutnya nanti akan kita bahas yang Jadi, maknanya apa? Ndak ada namanya ilmu khusus-khusus ndak ada. Ndak ada ilmu tersembunyi, ndak ada. Innal ladhina nama anzalna minal kitabi wal huda Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ilmu yang telah kami turunkan di dalam Al-Quran. Apa itu? Allah akan laknat. Para malaikat melaknat. Orang Islam semua melaknat dia. Jangankan ilmu khusus. Menyembunyikan saja tidak boleh kita. Gitu. Dari mana itu adanya? Ya, tidak ada. Orang punya ilmu khusus tidak ada. Semua ilmu itu jelas. Seperti matahari di siang bolong, Pak. Jelas, terang, benderang. Tidak ada Islam yang disembunyikan, sembunyikan tidak ada. Al-halalu bayyin wal-haram bayyin. Halal jelas, haram pun jelas. Tak ada yang disembunyikan, tidak ada orang punya ilmu khusus-khusus, tidak -khusus, ada. Ini satu faedah. Begitu pula orang-orang syiah yang mengatakan bahwa Islam itu sebetulnya yang diajarkan Rasulullah kepada Fatimah secara khusus yang tidak diajarkan kepada yang lain. Tambah ngacuk lagi. Berarti dia menuduh Rasulullah SAW berkhianat yang tidak melaksanakan kewajiban dia sebagai nabi dan rasul. Makanya mereka sebut mushaf Al-Qur'an Fatimah. Ya, sama pula ada wali-wali biasa, wali sedang, ada wali khusus. Yang tadi itu ilmu khusus, kamu nggak punya ilmunya. Dan terus surga punya siapa dong? Nggak ada ilmu-ilmu khusus. Kemudian faedah dari hadis ini yang lain, apa orang yang menyembelih binatang bukan kepada Allah, dia terlanat, minimalnya dosa besar, tapi kenyataannya ini adalah syirik besar. Lah man li Di hadis yang lain, Rasulullah mengatakan Allah melaknat orang yang menyembelih kepada selain Allah. Jadi sembelihan ini ibadah jamaah. Kita menyembelih untuk makan-makan juga ibadah. Ya kan? Nyembelih untuk buat apa Pak? Beli kambing. Ya saya mau sembelih buat makan-makan tar malam mau bakar-bakar sama teman-teman. Ibadah enggak? Ibadah, sodaka, kita memberi makan orang lain. Sedekah. Jadi semua itu ibadah. Makanya harus kita niatkan hanya kepada Allah. Ya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Masih ada 9 menit atau 10 menit untuk tanya jawab, silakan. Orang tahlilan makanannya bagaimana? Orang tahlilan dia beli ayam, beli kambing, beli sapi di mana, Pak? Di tukang sapi, tukang kambing yang sama Bapak beli sama dia juga. Sama-sama, Pak. Apakah termasuk dalam bahasan ini? Hah? Tidak, ini di luar ini. Dia menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih ayam karena Allah buat acara ini. Jadi kalau ada tetangga saya, tetangga Anda melakukan tahlilan, lalu setelah itu Anda dikirimin makanannya. Boleh nggak dimakan? Boleh jemaah. Dia saudara kita muslim, beli makanannya, beli kambingnya, beli sapinya di tukang yang biasa Anda beli di pasar sama. Dia menyembelihnya karena Allah sama. Cuman yang salah pada sisi apa? acaranya. Nah, berbeda dengan ini, dia memang sengaja menyembelih binatang ternak itu untuk lembah ini dan untuk si fulan. Konteksnya lain perbedaan di sini. Ya, yeah. ya yeah. barakallahu fiq. Yang lain, ada yang mau nanya tadi mas? Ya, silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salat wassalamu ala Rasulillah wa Sembelihan Ahlul Kitab. Sapi, kambing, ayam yang disembelih oleh orang Yahudi, Nasrani dengan berbagai macam alirannya. Halalkah? Jawabannya Wa ta'amul ladzina utul kitaaba halallakum wa ta'amukum halallahum di surat al-maidah ayat 5 Makanan ahlul kitab Yahudi Nasrani itu halal buat kalian sebagaimana makanan kalian itu halal buat mereka selama tidak mengandung unsur makanan yang diharamkan dalam syariat Islam. Seperti babi, anjing dan sebagainya kan. Tapi kalau dia steak, Anda pergi ke Eropa, ke Amerika dan sebagainya. Makanan mereka apa? Steak, burger dan sejenisnya kan. Apa itu dagingnya sapi yang nyembelih? Siapa ahlul kitab? Halal tidak? Halal apa? Halal mereka ahlul kitab Yahudi Nasrani. Boleh, apalagi yang bukan? Sembelihan, sayuran, kue selama bukan binatang yang haram. Babi. Lalu Anda pergi ke Hongkong, negeri-negeri yang penyembah berhala, Hindu, Buddha, Konghucu dan sebagainya. Di sana juga menyediakan steak pak, sapi, kambing, ayam. Boleh nggak anda memakannya? Nggak boleh pak. Karena itu sembelihan bukan ahlul kitab. Tapi sembelihan orang-orang musyrik. Haram bagi anda. Nah itulah susahnya pergi ke negeri yang didominasi oleh Hindu dan Buddha. Bali dan sebagainya. Vietnam, Thailand, Bangkok. Susah makanan Nyari restoran muslim. Ya kan? Paham Pak? pertanyaan kedua tadi apa, ya makanan jadi yang sekarang tersedia cukup melihat label MUI, ya cukup pak. Mereka adalah lembaga yang memang bertanggung jawab untuk meneliti makanan halal dan haram. Ya cukup melihat itu terlepas dari A, I, U, E, O yang ada di belakang, bukan urusan kita, Pak. Itu tanggung jawab dia di hadapan Allah, Pak. Kalau kita harus ngorek-ngorek, Pak, ramangan, Pak, Ya kan? Masuk pasar. Ayam. Kita ngelihat yang motong nggak pakai baju, celana pendek, ambil ayam, ambil ngerokok, merokok ini. Cari semilang kan ya orang nih. Aduh, ya <tuk> nggak. Saya nemenin istri. Waduh, baca rokok Rokoknya di sini mulutnya. Cuman gini doang, bener gak pak? mulutnya kakak goyang nih. Saya bilang sama istri saya, jangan beli ayamnya deh. Kenapa? Enggak serak, mending kakak kelihatan sekalian. Mending ke supermarket, jualan ayam, didominasi orang Islam, ambil beli. Enggak usah nanya. Enggak usah nanya jadi Bani Israel, orang Israel. Pak. Eh, orang Muslim, mak, Baca bismillah enggak waktu disembelainya, Pak? Ini sebenarnya di mana? Ye, kagak makan makan tuh daun. Jadi Islam gampang. Ya siru wala asiru. Bikin gampang, jangan bikin orang repot, Pak. Sudah yang penting ini mayoritas Islam beli ambil. Selesai. Mayoritas muslim, deh. Jangan mayoritas muslim, Yahudi Nasrani aja boleh. Ini gak usah nanya-nanya deh. Ya, pak ini nyebelinya gimana? Pabrik pak, pabriknya gimana? Nanti butuh auditor. Yang lain? Silahkan. Ya, kegiatan sosial di situ ada sembelih menyembelih. Bagaimana sikap kita? Ya, Bismillah, Alhamdulillah, Salat wassalam, Rasulullah Itu tadi yang saya jawab. Yang penting ini negeri didominasi orang Islam. Atau ini Yahudi dan ini Nasrani. Titik, selesai Anda nggak usah banyak nanya. Kecuali itu daerah didominasi oleh Hindu-Buddha. Tinggalin, karena sembelihan mereka jadi syirik. Dia tidak menyebut nama Allah. Dia menyebut nama Sidarta Gautama atau siapalah itu nggak tahu saya. Selama ini negeri Islam atau apa nggak sih? Ya. Apakah dia menyembelih karena Allah atau menyembelih untuk sedekah laut? Anda tahu nggak kalau ini untuk sedekah laut? Nggak tahu sih Ustaz tahu-tahu disediain daging aja makan. Kenapa? Enggak tahu. Enggak saya mau nanya, jangan nyiksa diri. Jangan memposisikan diri Anda di posisi yang berat. Ini Islam, ini orang Islam, disukui makanan. Samilla wa kul biaminik. Baca bismillah makan tangan kanan Mas. Deh. Jangan pakai sok belaga orang Pinter kamu, Mas, ini tadi disembelai untuk sesajen enggak? Wono, ye, cari perkara. Kalau urusan makanan, gampang. Selama kita enggak tahu, penting enggak tahu sekalian. Asal jangan, apa ini? Saya tahu saya ini anjing, tapi pura-pura bego. Ye, cemplungin laut, Mas. <laughs> ini sih tahu, Pak, babi, Pak. Terus kan enggak boleh nanya, mau cemplungin kandang sono sekalian. Ya, enggak boleh lah. Ya, sudah adan ya. Sudah. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada yang mau bertanya lagi. belum ada. Sudah waktunya isya ya. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.